industri ini kan is very young industry. Kemungkinan untuk bikin kehidupan di sini atau ada future di sini ada, gitu ya. I think kita mesti bring gaming to the mainstream, ya kan? Meyakinkan orang tua itu gaming juga ada career-nya. Dan ke depan hari gaming and creativity in Indonesia is very important. For the foreseeable future, gaming should be masih cukup didukung terus. Kalau dari saya pribadi ya lihat di sini aja, The Breeze kan kayak tempatnya anak muda. Kenapa? Kayak Ternak Kopi juga target marketnya anak muda. Itu kenapa saya rasa kok Ternak Kopi harus bikin kayak apa namanya game event harus di The Breeze. Nah, nanti kedepannya saya lihat lagi mana nih tempatnya yang emang cocok nongkrongnya anak muda dan yang bisa dikolaborasi dengan Ternak Kopi. Pro player ya mereka harus benar-benar fokus gitu. Terus mungkin kalau dari segi dukungan yang bisa diberikan, mungkin dari segi kepastian sih. Contohnya maksudnya mungkin kayak orang kalau jadi pro player itu kan mereka habis setelah dari pro player kan nggak tahu tuh mau ngapain gitu kan. Nah mungkin ya aku nggak tahu bakal dapat dukungan seperti apa atau program seperti apa buat ya istilahnya kalau misalnya atlet e-sport. Tapi mereka dapat medali atau gimana, bakal dapat dukungan gimana. Itu mungkin lebih bagus sih. Karena kan istilahnya kalau orang tiap hari latihan, terus mereka udah selesai masanya udah selesai, kan ada masanya pasti gitu kan. Nah itu mereka ngapain kan masih tanda tanya gitu kan. Negara Eropa yang lebih duluan start dan aku percaya sih kita bisa.